for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Yesu Waymakeran. 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 Hallelujah! Hallelujah! Yesu demi, Yesu demi, sujianer, amen. 在 Yesu demi, 我们的意志, 我们的释放, Hallelujah!
去你生命，你命是有能力，你是我的意志，你是我的心。我们敬拜赞美耶稣，我只想要宣告救主耶稣，这每颗心是一念中成全，这你同在里的香槟爱满足，宣告耶稣，我只想要宣告救主耶稣，直到黑暗锁链都被破除，宣告盼望和自由充满彻底，宣告耶稣，你名是能力，你名是医治，你是生命，最黑那阴雷光照进黑暗，叫我呼吸，我只想要宣告救主耶稣，这每颗心是一念中成全，这一段在你的香槟宣告耶稣，我只想要宣告救主耶稣，直到黑暗锁链都被破除，宣告盼望和自由充满彻底，宣告耶稣，耶稣基督战胜一切黑暗一仇敌，我全身属于耶稣，
Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesia. Pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya Roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empower 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun,
58% umur di bawah 30 tahun. 41% umur di bawah 20 tahun. 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas, hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut onsite dan online, ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penuaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Gow. Dia mengatakan dengan berani bahwa penuaan jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen dimulai sekarang ini. Haleluya. Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest Now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit, jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atas kita. Dengan kata lain, kalau kita bangkit jadi teranglah, maka akan terjadi penuaan jiwa besar-besaran secara global. Pentakosta ketiga sedang turun, sehingga penuaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Bangkit jadi teranglah. Itu berarti kita harus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Tapi harus terang terus. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata bahwa api di atas misbah tidak boleh padam. Kita ini adalah misbah. Api dalam misbah atau tubuh ini harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ada tiga macam api. Yang pertama api Roh Kudus. Yang kedua api kasih. Yang ketiga api doa, pujian dan penyembahan. Mengenai api Roh Kudus, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung,
tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Pertama-tama Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Baru setelah itu mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau sekarang bisa disebutkan, mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka suka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Mengenai api kasih. Kalau melihat Wahyu pasal 2. Di situ Tuhan berkata tentang jemaat di Efesus sebagai berikut. Mereka rajin, tekun, tidak mengenal lelah. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak dapat sabar melihat yang jahat, yang mengatakan dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata rasul palsu. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Wow, jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya akan kehilangan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya setelah Everyone Asia ini, banyak orang yang mengalami kembali kepada kasih yang semula. Saya yakin banyak yang akan kembali sadar baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Roh yang menyala untuk melayani Tuhan. Menyelesaikan amanat agung. Bangkit, jadi teranglah. Harvest now. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekarang kita akan berbicara tentang api doa pujian dan penyembahan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus yang saya sebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud. Doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus melakukannya untuk menantikan pencurahan Roh Kudus
Pentakosta pertama, maka kita melakukannya untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Tuhan merestorasi pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar kurban bakaran. Api Tuhan ini turun karena doa Elia. Namun, sebelum Elia berdoa, dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Untuk itu, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Hari-hari ini, kalau mau melihat penuaian besar terjadi, gereja harus unity. Kita harus berkolaborasi. Supaya unity terjadi, gereja jangan hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat kepentingan yang lain juga. Yang kedua, Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu di atas mesbah itu. Sesuai Roma 12 ayat 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari-hari ini, Tuhan membersihkan gerejanya, supaya gerejanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Gereja Tuhan harus kudus, supaya api kemuliaan Tuhan turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Hal yang ketiga, Elia menyiram kurban bakaran itu dengan air sebanyak 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya, karena masa kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi kalau mau melihat penuaian jiwa besar-besaran, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Sesuatu yang mahal itu mungkin berupa uang, waktu, pekerjaan, atau harga diri, atau mungkin masalah pengampunan. Tuhan mau agar sesuatu yang mahal bagi kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Yang mau katakan amin. Pada tanggal 8 Februari 2023, terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Kentucky, yang kemudian menyebar ke universitas lain. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Saya percaya, pola penuaian jiwa ke depan ini, sampai dengan tahun 2033, adalah melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Perjalanan penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033
diibaratkan sebagai perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Pada waktu itu Yosua berkata bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Untuk itu mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Supaya mereka tahu tuntunan itu, maka jarak dengan tabut Allah harus sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Demikian juga dengan kita. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Untuk itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya mengerti tuntunan itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang Yosua katakan kepada bangsa Israel dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari, angkat tangan kita. Minta kuasa Tuhan turun saat ini untuk mengurapi kita. Memberikan kepada kita kuasa, kuasa. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Puri ala basyara ala bala bala. Mari, berbahasa roh saat ini. Puri ala basyara ala bayara ala bala 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 bala. Puri ala bala 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 bala. Tuhan curahkan pengurapanmu. Curahkan Tuhan pengurapan kuasa, kuasa. Kuasa itu ya Tuhan, Kau berikan kepada kami. Kuasa, terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima. Kurala-bala-bala-bala, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. 第三个五旬节的定义，第三个五旬节是圣灵在现代的大浇灌，并且是超越阿苏撒街时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前。 最大也是最后一波的灵魂大收割。第三个五旬节将兴起耶利米世代，就是一群被圣灵充满、深爱主耶稣、不妥协于罪，并且用实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印尼开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。 第三个五旬节带下能力，使我们可以完成主耶稣的大使命。之后，主耶稣就要再来。阿门。